Assalamualaikum guys, jumpa lagi kita dalam channel aku Nasi Kandarana. Ada satu nasi ayam yang dah meniaga lebih kurang 47 tahun. Agak popular tengah-tengah bandar KL. Nama dia adalah Nasi Ayam Restoran Oma Bahagia. So macam mana guys, korang nak tahu boleh tengok video ni daripada start sampai habis. Sebelum tu macam biasa guys, yang mana baru jumpa channel aku, boleh tekan button subscribe dulu, tekan butang loceng tu supaya you all dapat lagi notification kat mana-mana aku punya makan, right? So macam mana kita nak tahu makanan kedai ni best ke tidak, layan video ni sampai habis. Let's go. Tengok nampak dia tulis 76 eh. Tahun 76 eh. Oh, same point. Aku nak nasi ayam biasa punya. Baik punya bang eh. Insya-Allah kita punya terbaik. Ah, nasi lebih sikit. Air. Air kosong. Okey. Ah. Rasa terak. Gembur dia. Ha, ni bau rasa dia kan. Freshnya. Setiap hari nasi berapa kilo bang? Tak tentu bang, kadang-kadang ada sampai 80, 60. Memang 80, 90 tu biasa? Alhamdulillah macam tu lah. Ocean memang besar bang. Masa sesuai dengan harga dan seekor potong berapa ni bang? Seekor biasa kita orang potong 10 bang. 10 kan? Aku sekarang ni berada dekat Datuk Keramat eh. Ada nasi ayam yang agak famous juga kat sini, memang dah lama berniaga kat sini. Nama dia Nasi Ayam Oma Bahagia. Aku rasa ramai-ramai orang yang duduk-duduk KL ataupun main area yang belah-belah kat sini memang dah biasalah dengan nasi ayam ni. So macam biasa aku dengan Faiz mesti berhenti singgah nak cuba and nak share dengan korang macam mana rasa dia, okey. Sekarang ni jam menunjukkan pada pukul 12:30. Hari ni hari Ahad, mungkin tak ramai orang sangat. Diberitahu kalau kat sini hari kerja memang ramailah lunch time datang sini. Sini area macam kawasan yang lama antara Datuk Keramat ni, antara kawasan yang lama dekat KL ni. Jadi memang style kedai-kedai pun kedai-kedai lama apa semua kan. So sama juga dengan nasi ayam dia pun memang style lama juga. Aku lebih fancy nasi ayam yang bukan moden-moden macam ni. Nampak memang jenis style klasik-klasik ni. So dalam tu aku nak share dengan korang, ini nasi ayam dia. Alamak, korang tengok ini ayam dia. Okey, nasi ayam ni dia datang dengan ayam yang macam ni. Ini pula nasi dia. Kuning gila guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasi dia. Nasi dia kuning gila guys. Punya klasik tempat ni guys. Dia datang dengan damage cili macam gini tu. Dia letak kat atas meja. So korang kena sauk sendiri damage kuah and damage cili yang letak dekat atas nasi tu sendiri. So aku tak nak ambil banyak. Aku nak ambil sikit je dulu. Aku nak rasa macam mana dia punya cabai dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ngam, ngam, ngam. Bagi aku nasi dia saja punya rasa, dia memang rasa pati ayam yang kuat. And sambil kau makan nasi dia, you ada rasa pati ayam and dengan rasa-rasa masing-masing macam sup yang masing sikit lah. Sedap nasi dia kan? Selalunya nasi ayam kalau kita makan nasi kuning macam ni, rasa tak ada. Tapi yang ni ada rasa. Oh,
ayam dia memang betul-betul ayam goreng biasa, goreng yang kering tu kan. Dia bukanlah jenis macam kau orang tengok ayam yang juicy-juicy, yang lembut-lembut, kulit lembut. Yang ni jenis macam goreng garing. So, aku letak cabai dia banyak sikit. Tuang dia punya kicap sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama. Punyalah dia ni macam style klasik sikit. Dia dalam dia punya pinggan yang ayam ni memang tak ada fancy langsung lah. Dia letak timun ya, and sehelai daun salad. Salad, aku ambil timun, aku bubuh ayam dia. Kita ngap tengok guys, tengok macam mana. Penggemar-penggemar nasi ayam yang jenis klasik, style lama-lama punya saja suka. Kalau korang imagine nasi ayam yang you all pergi shopping mall, makan nampak meriah-meriah tu, bukan kat sini lah tempat dia. Ah, dia jenis yang kering-kering macam ni. So dia bukan style-style yang juicy-juicy yang you all rasa macam nak makan yang ayam tu kulit dia lembut-lembut. Tak, ini memang style dulu-dulu yang typical 100% Melayu ni, style ayam goreng kering. Dia punya cabai merah nasi ayam ni rasa pun very simple, tapi dia cukup masa, dia rasa cuka sikit, tapi dia ada style pedas-pedas manis lebih tau, manis banyak. Memang betul-betul typical nasi ayam Melayu punya style lah. Nasi tambah tu. Second round guys, dia bagi banyak pula, aku minta tambah. Untuk mengetahuan korang pula, harga untuk nasi ayam yang satu set kita ambil tengah-tengah KL, bagi aku cukup murah guys. Harga dia cuma RM6.50. Naik setengah, mana korang nak dapat ni? Lepas tu yang speciality dia orang dekat sini, dia ada juga nasi goreng ayam. Dan kalau korang tengok tadi yang special nasi goreng ayam tu, dia goreng nasi goreng ayam. Biasa kalau kau tengok nasi goreng ayam, nasi goreng kan, tapi nasi goreng ayam dia guys, dia buat daripada nasi ayam yang kuning dia tu, dia ambil dan dia goreng. Aku tak order yang tu, Faiz order yang tu, tak tahu macam mana rasa dia, nanti kita tengok apa Faiz kata. Tapi kalau ikut logik dia mesti sedap, sebab nasi ni pun dah ada rasa, dia goreng pula lagi. Cili dia ni rasa tidaklah terlalu kuat, tapi sedap ada rasa. Kalau korang nak betul-betul rasa yang kuat tu, rasa yang betul deep tu, aku rasa korang kena letak cili ni agak banyak. Ayam ni ada dekat 80-90. 80-90 lah. Dalam 40 hari. Oh, okay, oh ni dia besok banget. Ha. Oh, sup dia pun memang penuh kaki-kaki ayam semua, isi-isi ayam pula. Ayam ni sebab makan ni tak siap lagi kan. Ha. Ready lah bang. Okey, okey. Tak apa. Mantap lah. Oh, ni kira resepi dia beratuk lah. Haa, ayah saya lah. Ayah. Ayah. Haa, okey. Ini 76 lagi. Apa dia? Belum lagi. So kaki ayam ni siapa minta bang? Ya. Minta je. Ada kita bagi je leher ayam dengan apa kaki ayam. Siapa yang nak? Ah, siapa nak? Apa yang nak daripada sup ni bang? Minta je lah. Ah, minta je. Okay. Siapa yang tahu dia akan minta kan. Kalau tak ada cas apa. So ini tips lah siapa datang sini. Ha. Kalau korang google restoran Omar Bahagia nasi ayam ni buat, dia punya rating agak tinggi. Lepas tu, dia orang ni pula dah berniaga dekat sini daripada tahun 1976. Kalau 1976 tu sampai sekarang, aku rasa lebih kurang 47 tahun guys. Tapak yang sama, tempat yang dekat sini juga. Pada siapa yang nak cuba, nak try, ataupun yang ada berdekatan kat sini, boleh cuba datang sini dekat restoran Omar Bahagia nasi ayam. Korang waste je Datuk Keramat ataupun Keramat Dalam, mesti awak sampai kat sini, dia berdekatan dengan Pasar Keramat punya area. Dulu aku ada buat satu nasi lemak dekat situ, nasi lemak Datuk Keramat situ. So, kawasan dia dekat sini juga. Dia meniaga dekat sini, setiap hari dia buka 9.30, tapi nasi ayam akan ready pada pukul 10 sampai pukul 5.30 petang guys. Anytime korang nak datang boleh. Lunch time ke, lepas balik kerja pun boleh singgah. Okay guys, aku nak habiskan lagi sikit nasi ayam aku ni. Macam biasa guys, yang mana boleh jumpa channel aku, boleh tekan like, share and subscribe. Tekan sekali button loceng tu supaya you all dapat lagi mana-mana tempat aku pergi makan. Aku share dengan korang, mungkin-mungkin boleh bagi manfaat dekat you all. Macam biasa guys, thank you everyone yang mana dah tengok video ni daripada start sampai habis. Kita jumpa di next video. Bye-bye.